Hey. <laughs>

Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sudah sudah bisa semua ya presensi? Barusan saya cek sudah presensi semua di awal. Uh, berarti nggak ada masalah. Uh, kita lanjutkan ke acara diskusi kita. Kali ini akan dipimpin oleh Mbak Irma sebagai koordinatornya. Untuk presenternya, sudah siap ya. Ini sudah Ibu set share screen-nya. Silakan Mbak Irma dipimpin. Jika ada arahan dulu, juga nggak apa-apa silakan. Oke Ibu, terima kasih. Apakah suara terde Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, terdengar Mbak. Oh iya, uh, sebelum uh, dimulai presentasi sambil menunggu kelompoknya uh, share screen ya, ada beberapa hal yang uh, ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari asisten dari beberapa beberapa asisten itu mengeluhkan mengenai laporan yang uh, kemarin uh, jadi uh, banyak dari adik-adik itu apa mekanisme reaksinya itu tidak dijelaskan ya itu nanti dijelaskan ya ya untuk laporan yang selanjutnya. Jadi uh, tidak hanya ditulis, tapi juga dijelaskan. Lalu yang kedua, bahkan ada juga yang di pembahasannya itu tidak disertakan mekanisme reaksi, karena alasannya mekanisme reaksinya sudah ada di 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 pendahuluan di di bagian jurnal. Tidak de, tidak seperti itu. Nanti kalian bahas lagi pembahasan biar uh, lebih paham uh, mengenai mekanisme reaksinya. Uh, terus juga uh, dari Asisten juga mengeluhkan uh, pengumpulan di Kawanda masih ada aja yang tidak mematuhi aturan yang telah uh, ditentukan. Kan sudah dikirim, sudah uh, diupload sama Bu Ika mengenai cara pengumpulan laporan jurnal TP, uh, MSDS di Kawanda itu tolong diperhatikan ya. Terus pokoknya tolong yang uh, lebih lebih dimaksimalkan lagi deh laporannya karena nilai yang kemarin ini uh, saya kira juga ya pas-pasan gitu loh soalnya juga ada yang bahkan nggak ada tabel hasilnya uh, dan pembahasannya itu nggak lengkap jadi uh, penambahan penambahannya itu nggak dibahas sedangkan kan aturannya kan nggak ada nggak ada revisi laporan jadi uh, saya mohon semuanya lebih maksimal lagi dalam mengerjakan pembahasannya laporannya biar kami juga dari asisten tuh ngasih nilainya bisa maksimal lagi karena kan ini dua SKS biar membantu nilai kalian begitu apakah dipengerti? boleh bertanya tentang perhitungan oh iya Ya, saya Alimper Betul mau bertanyakan tentang perhitungan itu. Perhitungannya kan kita video uh, di video kan ke volume-volumnya kan tidak semuanya. Jadi itu seperti apa keputusannya dari asisten? Uh, untuk masalah perhitungan dari asisten belum belum ada kesepakatan mau kayak gimana? Nanti. Uh, saya sampaikan lagi ke asisten yang lain nanti gimana enaknya diskus apa kesepakatannya kayak gimana nanti saya sampaikan ke salah satu anak dari SSOB ya untuk hasil diskusi sama asisten nanti gimana mau tetap ada perhitungan atau enggak tapi yang penting hasil stabil hasil sama pembahasan itu harus ada kemarin juga ada soalnya yang stabil hasilnya enggak ada uh, mau nambahin lagi boleh ya tabel, silakan uh, ya mau nambahin lagi boleh tanya kalau tabel hasilnya itu kan biasanya kalau kita praktikum offline dari foto sendiri kan. Ya ini kan yeah. kita sedang uh. nonton di video apakah dari yeah. screenshot. Iya, yeah. iya yeah, benar. Jadi sama aja meskipun uh, ini kondisinya seperti ini ya praktikum online ibarat ya yeah, praktikum online. Jadi kemarin tuh uh, di saya ada yang yang enggak ada tabel hasilnya. Terus Uh, Sebenarnya sudah banyak yang udah ngerti harusnya tuh uh, di di screenshot dari video yang uh, udah ditonton sama kalian di YouTube langsung dari situ aja kan bisa tuh di di stop terus di uh, di cut yang bagian yang uh, bisa dimasukkan ke ke data ke data hasilnya begitu sama aja kok intinya jangan dikosongin. Mbak mau nanya, berarti wajib pakai gambar ya? Kalau tabel hasilnya nggak ada gambarnya, nggak boleh berarti? Iya. Yeah. Yeah, jadi kan ini kan juga, kalian kan bisa lihat dari uh, videonya. Jadi ini juga berarti kami bisa mengontrol juga. Kalian uh, benar-benar uh, memahami tidak uh, dari videonya itu, bagian-bagiannya. Soalnya kemarin itu juga bahkan... Uh, di pembahasannya tidak ada mengenai uh, distilasi ataupun intinya nggak nggak lengkap gitu loh, dek. makanya dilengkapi ya. Untuk yang perhitungan nanti uh, saya tanyakan ke asisten SSOB uh, gimana kesepakatannya mereka. Nanti saya uh, kabari ke salah satu anak. Mungkin ada lagi. Atau mungkin masih ada yang bingung untuk mengumpulkan di kawanda itu, kayak gimana? Halo, kalau untuk pengumpulan sudah paham, sudah ada kan di itu, kayak tutorialnya juga sudah ada. Kalau dari saya sendiri, sudah paham. Oh iya, uh, tolong ya uh, itu. Uh, format pengumpulan tuh benar-benar dipatuhi bukannya apa kalau misalnya di kalian kan nggak kelihatannya amburadul gitu ya tapi kalau dikelihat keli, uh, waktu nyampe ke asisten asisten kan juga ada file-file lain yang ada di kawanda jadi nyampur sama itu untuk nyari namanya satu-satu tuh sulit terkadang apalagi sekarang udah ini udah uh, pertemuan yang ketiga gitu tolong benar-benar diperhatikan jangan ditaruh di luar di luar folder jangan sampai uh, punya saya aja kemarin tuh kalau berapa ya saya harus uh, harus PC uh, salah satu anaknya karena salah pengumpulan lagi harus nungguin lagi untuk dia ngumpulin gitu. Intinya dipatuhi aja. Mungkin uh, apakah bisa dicukupkan lalu langsung di uh, dilanjut dengan presentasi? Cukup, Mbak. Presenteri terima kasih. Juga. Baik, terima kasih. Silakan untuk Zona Pradiner dan Happy dilanjutkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, ya, Bu. Terdengar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok tiga. Maaf, di PPT-nya ada kesalahan penulisan. Kami dari kelompok tiga yang beranggotakan zona Salsabila, NIM 18.29, Pradinaria Umil, NIM 18.32, dan saya sendiri, Happy yesia NIM 18.70. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum, praktikum sintetis senyawa organik yang berjudul sintesis asam asetil saldisilat. Next. Jadi tujuan dari praktikum sintesis asam asetil salisilat ini adalah mempelajari reaksi asetilasi asam salisilat menjadi aspirin. Slide selanjutnya. Nah, pembuatan asam asetil salisilat atau aspirin sendiri menggunakan prinsip reaksi asetilasi. Jadi reaksi ini menggantikan atom H pada gugus mel OH dan asam salisilat dengan gugus asetil dari asam asetil anhidrat. Cairan yang didapatkan dimurnikan dengan metode rekristalisasi. Next. Di sini alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat yang digunakan dalam praktikum yang pertama adalah labu leher 250 ml, kemudian set alat reflux, kemudian termometer, corong butner, pipet tetes, pengaduk, beker gelas, Erlen Mayer 250 ml, cawan petri, gelas ukur 100 ml, batu didih, kertas saring, dan yang terakhir pompa vakum. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama asam salisilat kering, kemudian asam asetat anhidrida, kemudian asam sulfat pekat, aquades, alkohol 96%, dan besi 3 klorida. Next. Nah, di sini merupakan diagram alir dari percobaan ini. Jadi yang pertama menggunakan 10 gram asam salisilat dimasukkan ke dalam labu alas bulat 250 ml. Kemudian ditambahkan dengan 14 ml asam asetat anhidrida. Lalu ditambahkan dengan 25 ml NaOH dan ditetesi 10 tetes asam sulfat pekat, kemudian dikocok hingga terjadi pencampuran sempurna. Setelah itu dipanaskan pada penangas air dengan suhu kurang lebih 50-60 derajat Celcius sambil diaduk selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu didinginkan sambil tetap diaduk dan ditambahkan 150 ml air dingin. Selanjutnya, disaring menggunakan corong butner dengan bantuan pompa vakum. Kemudian dicuci kristal dengan air dingin hingga tidak bereaksi asam lagi. Setelah itu direkristalisasi asam asetil salisila dengan pelarut yaitu 30 ml alkohol 96% dan 75 ml aquades. Nah, setelah itu ditambahkan larutan alkohol, air sedikit demi sedikit ...kepada kristal asam asetil salisilat hingga tepat larut. Setelah itu disaring dengan menggunakan corong butner pada saat panas. Didinginkan filtratnya sehingga diperoleh kristal berbentuk jarum. Lalu disaring kristal tersebut menggunakan corong butner. Setelah itu diambil sedikit dan dilakukan tes dengan pereaksi besi 3 klorida. Dan yang terakhir dikeringkan, kemudian ditimbang, lalu ditentukan titik leleh kristal asam asetil salisilat, dan kemudian diperoleh hasilnya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pradinar. Ya terima kasih Happy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi pada sintesis aspirin atau asam asetil salisilat dari asam anhidrida dengan katalis asam sulfat. Yang pertama yaitu terjadi proses protonasi pada gugus anhidrida asetat oleh ion H+ pada H2SO4 nah di sini akan terbentuk eh, asetat anhidrida eh, yang bermuatan positif. nah kemudian asam asetat anhidrida ini akan bereaksi dengan asam salisilat. di sini eh, asam anhidrida akan ber akan berperan sebagai elektrofil, sedangkan asam salisilat berperan sebagai uh, nukleofil. Nah, di sini asam salisilat yaitu pada gugus OH-nya akan menyerang asam asetat anhidrida. Nah, kemudian akan membentuk uh, akan bergabung, berikatan menjadi satu. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah uh, lanjut zone. Slide-nya minta tolong dilanjutkan. Ya. Nah kemudian setelah terjadi ikatan antara eh, pergantian gugus itu antara ion OH gugus OH maksudnya dengan asam asetat anhidrida eh, akan terjadi shifting proton untuk stabilisasi. Nah kemudian setelah eh, stabil akan terjadi pemutusan ikatan membentuk uh, asam asetil salisilat atau aspirin dan asam asetat. Nah di sini asam asetil salisilat di sini kan masih uh, apa ada ion H ya, jadi belum stabil. Nah kemudian terjadilah deprotonasi. Jadi ion H uh, akan berikatan kembali dengan ion H 4 min membentuk asam sulfat nah produk akhirnya jadi itu ada asam asetil salisilat atau aspirin kemudian asam asetat dan asam sulfat seperti itu untuk penjelasan selanjutnya akan uh, dilanjutkan oleh teman saya zona untuk selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Aspirin atau asam asetil salisilat merupakan senyawa derivatif dari asam salisilat. Aspirin berupa kristal putih dan berbentuk seperti jarum. Aspirin diperoleh dengan proses asetilasi terhadap asam salisilat dengan katalisator H2SO4. Langkah pertamanya yaitu jadi ada pencampuran asam salisilat dengan asam asetat terhidrida. Asam, asam asetat anhidrida ini dipilih karena tidak mengandung air dan dengan mudah menyerap air sehingga air yang didapat air yang dapat menghidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat dapat dihindari. Asam salisilat larut dan dicampur dengan asam sulfat sebagai katalisator berupa H2SO4 pekat hingga perlahan-lahan hingga membentuk endapan putih. Kemudian asam, salis, asam sulfat ini berfungsi sebagai katalis juga sebagai penghidrasi asam asetat anhidrida. Langkah kedua yaitu larutan yang mengandung endapan tersebut direflux selama satu jam dengan suhu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Tujuan pemanasan dengan reflux ini untuk mempercepat reaksi sehingga menyebabkan asam salisilat larut dalam asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat. hasil reflux kemudian ditambah dengan air dingin hingga terbentuk endapan putih aspirin dan dapat dipisahkan dengan larutan menggunakan corong bahner. Kemudian padatan aspirin yang telah disaring itu direkristalisasi lagi agar mendapatkan aspirin yang murni dan terhindar dari zat pengotor. Rekristalisasi di sini digunakan larutan etanol 96% dan air yang dipanaskan tujuannya adalah agar aspirin larut kemudian aspirin eh, itu di apa itu, disaring dan di bawahnya terdapat eh, ice bath yang tujuannya agar eh, membentuk kristal-kristal dari aspirin kemudian hasil padatan aspirin itu disaring dan dikeringkan Kemudian hasil padatan aspirin yang telah dikeringkan diuji dengan reagen FECL3 dan pada video tersebut menunjukkan hasil yang berwarna ungu. Warna ungu ini disebabkan oleh gugus OHAMI dari fenol yang masih ada dan tidak tergantikan menjadi gugus asetil COCH3. Artinya aspirin yang didapatkan dari video tersebut belum murni seutuhnya dan masih terdapat asam salisilat di dalamnya. kesimpulannya yaitu adalah sintesis asam asetil salisilat dapat dilakukan dengan bahan asam salisilat. Sintesis asam salisilat dapat menggunakan reaksi asetilasi dengan menggunakan asam asetat anhidrida dan katalis asam sulfat pekat. Hasil sintesis yang diperoleh menunjukkan adanya aspirin tetapi belum murni. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian menggunakan FHL3 di mana hasil yang diperoleh berwarna ungu yang menunjukkan masih adanya gugus OH yang belum tergantikan oleh gugus asetil COCH3. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ya, demikian ini tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang kami akan membuka sesi tanya-jawab dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang pertama kami akan menjawab... Banyak ya, Bu. Saya mau tanya sebentar, jadi mungkin seperti ini ya. Nanti kita dari kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, kemudian untuk partisipan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, jadi supaya lebih efektif. Untuk pertanyaan pertama yang ada di kolom komentar YouTube dari Octavia Putri Rahayu, NIM1857. Apa yang terjadi setelah penambahan Aquades? Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu penambahan Aquades ini kan berfungsi untuk melakukan rekristalisasi agar berlang dapat berlangsung cepat dan kemudian menghasilkan endapan. Nah, endapan inilah yang merupakan aspirin. Untuk Octavia Putri Rahayu, apa ada feedback? Baik, terima kasih. Uh, ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Iva Wilda Konita, NIM 1812, uh, yang ada di komentar uh, di kolom komentar YouTube. Itu yang pertanyaannya ada tiga. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa pada percobaan ini menggunakan asetat eh, menggunakan asam asetat anhidrida, bukan dengan asam asetat glasial? nah eh, kenapa menggunakan asetat anhidrida karena pada asetat anhidrida itu eh, tidak mengandung air atau sedikit mengandung air sehingga eh, dapat apa ya dapat mencegah terjadinya hidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat karena itu kan yang dihindari gitu kenapa dia eh, tidak mengandung air karena Proses pembentukannya itu kan e, melalui proses dehidrasi, asam asetat, dua, dua molekul asam asetat gitu. Jadi, memang tidak mengandung air, sedangkan pada asam asetat itu mengandung air, mungkin bisa digunakan, tapi e, resikonya lebih besar seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dan selanjutnya bisa dijawab e, oleh teman saya yang lain. Iya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Konita yang nomor dua itu ya maksud dari asam silisilat berperan sebagai uh, reaksi pembatas itu bagaimana? Nah, di sini kan diketahui ya kalau misalnya itu asam salisilat yang dipakai itu 10 gram, terus habis itu uh, asam, asetat anhidrida yang dipakai itu 14 mili atau 15 gram. Nah Uh, itu menurut perhitungan itu kan direaksikan terlebih dahulu terus uh, bentar nah jadi kayak gini nah itu kan didapat 10 gram 10 gram apa itu namanya 10 gram asam salisilat dibagi sama MR akhirnya didapatkan molnya terus molnya asetat hidrida juga didapat bernilai segini. Nah maksudnya dari pereaksi pembatas itu adalah reagen yang digunakan habis terlebih dahulu karena di sini nilai ini nilai apa itu namanya nilai mol dari asam salisilat itu kan lebih kecil ya daripada nilai mol dari asetat anhidrida Jadi yang dipakai reaksi pembatas itu ya asam salisilat ini seperti seperti itu. Apa ada feedback dari Nita? Cukup, dan... ya yeah. Untuk pertanyaan dari Nita, yang ketiga itu, eh, serta apakah bisa menggunakan katalis lain selain H2SO4 saat asam as salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrida Terus bila ada, apa saja, dan hasil yang didapat bagaimana? Jadi kan eh, penggunaan katalis asam ini berfungsi untuk memprotonasi gugus asetil dan pembuatan asam asetil salisilat yang melibatkan asam asetat anhidrat yang akan diserang oleh OH pada gugus fenolik. Kemudian penggunaan H2SO4 ini menyebabkan atom H pada H2SO4 eh, akan memprotonasi tonasi atom o pada asam asetat anhidrat nah dalam proses tersebut akan menyebabkan campuran asam salisilat dan asam asetat itu saling melarutkan kemudian membentuk cairan jernih nah untuk penggunaan katalis lain selain H2SO4 sepertinya bisa, tapi dengan katalis yang memiliki sifat hampir sama dengan H2SO4 dan untuk hasilnya sendiri pasti terdapat perbedaan dari uh, H2SO4 tergantung katalis lain yang e, mau digunakan. Seperti itu Nita, apa ada feedback? Cukup happy, terima kasih. Saya mau me, me apa ya? Menambah boleh. Pertanyaan tadi. Tentang hmm. tadi kan ini katalis kan? Menambah pertanyaan. Bukan maksudnya kan tadi kan tadi menggunakan asam sulfat mau mau oh. nanya tapi kan pas dengan ini ya, ya. boleh apalagi di chat boleh dicat juga boleh di anu mas boleh ditulis di chat ah. karena ini ada yang pertama juga oh. yang nanya oke okay, oke okay, oke okay. maaf sebelumnya mau mengingatkan kalau misalkan nanti nanya sama kelompoknya juga ya Bisa dilanjut deh. Ya Mbak, kita sedang diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oh iya iya. Uh, ya, uh, di sini mungkin saya akan menang menanggapi pertanyaan dari uh, Mas Ali Imron yang mengapa menggunakan asam sulfat pekat tidak menggunakan asam sulfat encer. Uh, mm -hmm. Nah, kan seperti yang sudah dijelaskan uh, dalam reaksi ini itu uh, memang dihindari apa ya adanya A, adanya air gitu, adanya molekul air karena dapat menyebabkan hidrolisis. Jadi, nanti reaksi yang terbentuk bukannya e, aspirin, tapi malah jadi asam salisilat dan asam asetat gitu. Itu kan yang tidak diinginkan. Nah, e, kalau kita menggunakan e, asam sulfat encer, kan itu berarti dia kandungan airnya lebih banyak ya daripada yang pekat. Nah, itu e, kemudian akan mempengaruhi hasil yang ter, hasil yang diperoleh nanti seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mas Ali. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Mas Ali. Ya. Uh, saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Mas Ali yang tentang uh, mengenai pencucian dengan etanol dan air. Mengapa menggunakan etanol untuk pencucian kristal itu? Sebenarnya bukan mencuci, tapi untuk uh, sebagai pelarut, ya. Dan kenapa dipilih etanol? Karena dari strukturnya sendiri, etanol itu memiliki ikatan. Polar, koha dan ada ikatan non-polarnya juga, mana aspirin itu juga terdiri dari tiga gugus, ada polar yang eh, terdiri dari asam karboksilat, itu merupakan ikatan polar, dan benzen sama es, eh, asam karboksilat sama ester itu merupakan ikatan polar dan benzen itu merupakan ikatan non-polar, jadi eh, bisa dilarutkan dalam etanol, terus selain itu titik didih dari etanol itu mendekati titik leleh dari aspirin sehingga untuk proses rekristalisasi nanti titik didih, didih pelarutnya mampu melarutkan senyawa yang akan direkristalisasi seperti itu. Apa ada feedback dari Mas Ali? Masih belum. Masih oh ya. belum ada feedback ya. Oh ya terima ya. kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari dia Putri tentang suhu itu berpengaruh atau tidak dan bisa ataukah ataukah bisa menggunakan suhu lebih dari suhu yang ditentukan. jadi penggunaan suhu ini suhu ini berpengaruh karena kenapa tidak menggunakan suhu yang maksudnya menggunakan suhu yang lebih dari yang ditentukan jadi agar tidak bereaksi atau tercampur dengan produk lain yang merupakan produk samping dari hasil uh, reflux tersebut kemudian uh, mengantisipasi terbentuknya produk yang tidak diinginkan seperti itu Apakah ada feedback dia? Dia, ya maaf bisa diulang barusan suaranya hilang. Oh ya, jadi uh, suhu itu berpengaruh atau tidak? Ya suhu itu berpengaruh. Terus apakah bisa menggunakan suhu lebih dari suhu yang sudah ditentukan? Uh, sepertinya harus menggunakan suhu yang sudah ditentukan ya karena supaya agar uh, itu tidak bereaksi atau tercampur dengan produk lain yang merupakan produk samping dari hasil reflux sehingga di sini untuk mengantisipasi terbentuknya produk yang tidak diinginkan seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, saya akan menjawab pertanyaan dari Kansa ya. Itu mengapa pada saat proses rekristalisasi itu menggunakan campuran alkohol, uh, alkohol etan atau etanol air, apakah tidak bisa menggunakan etanol saja atau air saja? Nah, kalau misalkan itu pakai air saja, kita tahu kan bahwa aspirin itu di dalam gugusnya itu ada gugus organ, ada gugus nonpolar benzena. Jadi, kemungkinan aspirin itu tidak bisa larut di dalam air. Sedangkan kalau misalkan kita pakai etanol saja, kan tujuan dari revitalisasi itu adalah untuk menghilangkan pengotor di dalam larutan tersebut. Nah, kalau misalkan kita pakai etanol saja, di mana zat pengotor itu mempunyai ber, ber mempunyai bersifat polar. Jadi, uh, etanol juga punya uh, ikatan apa? mempunyai sifat polar, ikatan polar, namun kurang apa ya, kurang kuat gitu. Jadi kalau air kan dia sangat polar ya sifatnya. Jadi dia bisa mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam larutan dan dapat memurnikan eh, apa senyawa aspirin tersebut. Gitu. Apa ada feedback dari Kansa? Ya, Zon. Ya, terima kasih. Oh ya. Yeah. Kemudian ini dari pertanyaannya Reza Apriliana. Mengapa campuran alkohol air panas ditambahkan sedikit demi sedikit kepada kristal asam asetil salisilat? Kenapa tidak tidak sekaligus? Jadi penambahan alkohol air ini dilakukan Sedikit demi sedikit bertujuan agar zat pengotornya itu tidak ikut larut. Eh, agar zat pengotornya itu dapat larut dengan sempurna, seperti itu Reza. Apakah ada feedback? Belum. Terima kasih, Happy. Okay. Ya, mungkin uh, dipersilahkan kepada Ari dulu ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ari, dipersilahkan. Uh, uh, iya, terima kasih, Ginar. Uh, Pernahkan saya memotret pertama, ini 1865. Uh, sesuai di PPT itu dalam pengujian aspirin, untuk mengetahui adanya adanya dan adanya aspirin dan kemurnian itu kan kita lakukan dengan pengujian FeCl3 reken FeCl3. E, pertanyaan saya apakah e, ada reken yang, yang lain untuk menentukan adanya aspirin dan kemurnian itu. Terus e, pertanyaan kedua itu kan di hasilnya itu kan e, untuk aspirin itu berwarna ungu. Itu kan berarti e, berarti belum murni. Alasannya kan di sini tadi kan dijelaskan disebabkan karena gugus OH dari fenol masih ada dan tidak tergantikan menjadi gugus asetil. Nah itu eh, kok bisa seperti itu, kok tidak bisa terjadi tergantikan menjadi gugus asetil itu kira-kira kenapa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, mungkin eh, kita akan eh, meminta waktu sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. So, saya akan menjawab pertanyaan dari Silviela yang dari kolom komentar. Itu mengapa digunakan FeCl3 pada analisa kemurnian asam asetil salisila dan mengapa bisa dihasilkan warna ungu? Nah, kenapa yang digunakan FeCl3? Sebetulnya itu ada juga yang digunakan NaHCO3. Namun indikasi yang dihasilkan untuk eh, apa itu namanya? untuk itu tuh murni atau enggak, itu tuh kurang spesifik gitu, karena uh, aspirin itu untuk melihat kemurniannya itu kalau dia emang ada apa-apa benar-benar aspirin murni itu larut dalam NAHCO3, sedangkan kalau misalnya ada asam asetil salisilatnya tuh, ada endapannya gitu, kurang spesifik. Jadi, mengapa digunakan FHL3, dimana hasilnya yang didapat dari FHL3 itu, kalau dia... Hasil aspirin olahan atau aspirin yang masih ada asam salisilatnya itu akan berwarna ungu tua, dan sedangkan aspirin yang murni atau kandungan asam salisilatnya itu sangat kecil itu warnanya kuning kecoklatan. Nah, mengapa bisa kok warnanya ungu? Karena di situ tuh ada pembentukan uh, efek kelat dan pembentukan dari enam mesin anggota baru yaitu oksigen fenolik asam salisilat menggantikan eh apa itu berikatan dengan Fe di situ. Jadi kompleks itu yang membentuk warna ungu kompleksnya itu contoh apa gambarnya kayak ini Nah, jadi karena terbentuk kompleks kayak gini itu makanya dia bisa jadi berwarna ungu. Seperti itu, apa ada feedback dari si Vela? Halo, oh ya, cukup. Terima kasih ya, sama-sama. Uh, saya izin mau menjawab pertanyaan dari itu ya apa Neng dari kelompok 8. itu tanya pada saat pendinginan kristal apa harus selalu memakai ice bath bisa apa jika tanpa ice bath uh, untuk proses rekristalisasi itu sebetulnya kan di dinginkan di, perlahan pada suhu ruangan agar bentuk dari kristal yang terbentuk agar kristal yang terbentuk itu bentuknya lebih besar ya dan tidak ada pengotor yang tercampur di dalamnya. Nah, penggunaan ice bath di situ itu sebetulnya untuk mempercepat aja. Jadi, kalau misalkan pada suhu ruang dia udah uh, membentuk kristal, terus di situ kita di itu apa tuh namanya? Di, dimasukkan lagi di ice bath untuk uh, memaksimalkan proses rekristalisasi. Seperti itu. Jadi, iya Uh, harus selalu pakai bath kayak gitu apa ada feedback dari sening halo oh ya cukup terima sama-sama cukup terima kasih ya nih sama-sama Ya, saya selanjutnya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Inayatul eh, NIM 1818 dari kelompok 2. Apa ada alternatif lain selain menggunakan asam asetat anhidrat? Lalu apakah bisa pengujiannya selain menggunakan FeCl3? Nah, eh, di sini alasan kenapa digunakan asam asetat anhidrat yang pertama karena yang kita butuhkan adalah gugus asetilnya karena pada reaksi pembuatan aspirin itu kan eh, ada pergantian gugus eh, OH sama gugus asetil kan nah itu yang pertama kenapa digunakan asam asetat anhidrat alasan yang kedua karena pada asam asetat anhidrat itu eh, mengandung sedikit air atau bahkan tidak mengandung air. Jadi kan dari tadi sudah dijelaskan bahwa keberadaan air di sini memang dihindari untuk apa ya? untuk untuk uh, menghindari terbentuknya apa namanya? Uh, hasil asam salisilat dengan asam asetat seperti itu. Jadi uh, mungkin untuk alternatif lainnya menurut kami hanya ada asam asetat anhidrat ya. Belum menemukan alternatif lain selain bahan ini seperti itu. Lalu apakah bisa pengujiannya selain menggunakan FeCl3? di sini kan uji uji kemurnian apa namanya uh, aspirin itu kan uh, faktornya itu dia bisa memberikan suatu tanda kan jadi kemungkinan ada misalnya uh, menggunakan reagen metil merah atau NAHCO3 juga bisa dan juga tembaga 2 asetat. Jadi dia bisa mendeteksi gitu memberi ciri-ciri spesifik apakah ini benar-benar uh, aspirin atau uh, bukan masih ada zat lain seperti itu. Apakah ada feedback Inai? Sudah ya, cukup Mbak, Mbak Dina, terima kasih. Sama-sama, Nay Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Lina Anjani: apakah teknik pemurnian untuk asam asetil salisilat dapat dilakukan dengan metode selain rekristalisasi? Jadi, kan umumnya untuk pemurnian asam asetil salisilat ini, kan umumnya itu menggunakan metode rekristalisasi, kan? Nah, kami juga sudah mencari-cari barusan dan belum menemukan literatur yang menjelaskan bahwa ada metode lain yang bisa digunakan selain rekristalisasi seperti itu Lina. Apa ada feedback atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oh baik Happy terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma kelompok 5 uh, untuk proses kristalisasi menggunakan perbandingan etanol 30 mili dan aquada 75 mili. Apakah dalam volume yang digunakan harus seperti itu dan apakah dapat mempengaruhi terhadap hasil kristalisasi? Uh, berdasarkan literatur yang saya baca, ya kenapa harus digunakan volume yang seperti itu? Karena kan di sini tujuan dari kristalisasi itu adalah untuk memurnikan suatu senyawa yang didapat gitu jadi eh, di mana air ini kan sifatnya sangat polar sehingga dia mampu untuk mengapa me, mengikat kotoran kotoran di dalam senyawa nah itu terus di situ selain itu eh, apakah selain itu eh, apa itu namanya kan prinsip ekristalisasi itu dia akan semakin baik jika dia itu larut seiring dengan kenaikan suhu. Nah, menurut literatur yang saya baca, kelarutan air, kelarutan aspirin dalam air itu sangat rendah kecuali dia dipanaskan terlebih dahulu. Jadi hasil rekristalisasinya itu baik gitu. Jadi ya sangat mempengaruhi hasil rekristalisasi yang pertama itu hasilnya itu akan lebih jernih kita peraturan air lebih banyak, itu hasilnya akan lebih murni maksudnya. Dan yang kedua itu kristal yang didapatkan itu juga akan lebih banyak karena di dalam proses pelarutan itu lebih banyak aspirin yang ter tercampur dan juga pada saat terkristalisasi itu banyak dihasilkan kristal-kristal. Karena pada saat pemanasannya itu maksimal, seperti itu apa ada feedback. berarti ini perbandingannya kan eh, aquades lebih banyak daripada eh, alkohol ya? nah untuk perbandingannya yeah. sendiri itu dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya apa terserah apa pokoknya itu lebih banyak daripada alkohol kan karena katanya tadi semakin banyak aquadesnya kan eh, hasil yang di eh, hasil yang diperoleh itu lebih murni gitu gimana? Uh untuk itu ya dari literatur itu tidak dijelaskan mungkin itu ada uji-uji tersendiri untuk menemukan klarut perbandingan yang baik dari kedua campuran itu seperti itu full eh, itu kisna ya yeah, oke okay, terima kasih ya yeah. Uh, saya akan menjawab pertanyaan dari Triwulan Triwulandari. Itu bagaimana jika uji dengan FeCl3 ini menunjukkan produk yang tidak murni? Itu uh, kan tadi kan kalau FeCl3 dia berikatan dengan asam salisilat kan dia uh, ada ligan yang berikatan sehingga menjadi menjadi senyawa kompleks, kompleks kan. Jadi warnanya ungu. Nah, kalau misalkan itu tidak murni Uh, kita lihat perbandingannya kalau misalkan itu dia lebih banyak uh, SCL3 yang berkaitan dengan asam salisilat, itu akan mendominasi jadi kalau misalnya warnanya ungu itu uh, tetap apa itu namanya tetap menunjukkan eh kalau di tes dengan shl 3 itu menunjukkan warna ungu berarti dia artinya masih banyak asam silat yang terkandung di dalam Aspirin tersebut. Namun kalau misalnya dia udah sedikit, itu kan berarti sedikit mendominasi, tidak terlalu mendominasi. Nah itu yang warna yang keluar itu adalah warna kuning kecoklatan gitu. Artinya tidak apa ya tidak tidak berkaitan dengan uh, yang berkaitan sama asam sedikit itu sedikit gitu. Jadi tidak terlalu terlihat untuk pastinya berapa yang terdapat untuk pastinya berapa asam salisilat yang terdapat di dalam aspirin itu eh, mungkin bisa diketahui dengan perhitungan kuantitatif menggunakan kadar perhitungan aspirin seperti itu apa ada feedback dari Nita? Halo. Kira apakah ada feedback atau masih kurang jelas? Oh ya, sama-sama. Uh, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Frega Sandika. Mengapa filtrat yang dihasilkan saat penyaringan itu berwarna merah agak oranye, sedangkan sebelum disaring berwarna keruh bukan merah? Terus kemudian proses dari perubahan tersebut seperti apa? Jadi kalau menurut literatur yang kita baca, prosesnya itu kan pertama melakukan percobaan dengan variasi 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Nah hasil yang diperoleh yang paling yang paling maksimal itu pada variasi waktu 45 menit di mana campuran asam salisilat, asam asetat anhidrat dan asam sulfat itu digunakan untuk mereaksikan atau merubah asam salisilat menjadi asam asetil salisilat. Nah, asam asetil salisilat ini akan menguap sebagai senyawa murni yang kemudian didinginkan pada kondensor dan terbentuklah cairan kembali. Nah, cairan yang dihasilkan ini yang berwarna merah agak orange ini merupakan aspirinnya. Seperti itu, Frega. Apa bisa dimengerti? Baik, Frega apakah bisa dimengerti? Oh ya. Terima kasih. Uh, saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayati. Uh, itu kalau misalkan juga terdapat pengotor non polar, po -non -polar kita kira-kira digunakan pelarut apa yang cocok? Nah, uh, untuk jika karena uh, biasanya pengotor non polar itu lebih sedikit daripada pengotor polar ya, maka dari itu dipilih uh, pelarut itu pas menggunakan dua jenis pelarut itu yang yang berbeda sifat. Nah itu jadi tetap pakai eh, pelarut yang sesuai dengan zat yang akan di apa kristalisasi itu sendiri namun karena jumlah zat motor dari nonpolar itu lebih sedikit, jadi e, masih bisa untuk berikatan dengan e, apa itu namanya berikatan dengan pelarut yang memiliki hubungan polar meskipun pun tidak terlalu kuat apa sifat kolapenya itu meskipun tidak tidak kuat seperti air yang sifat polar yang kuat gitu karena perbandingan antara pengotor non polar sama polar itu lebih banyak polar dari literatur yang dibaca seperti itu apakah ada feedback dari Hidayati Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arashida Kansa kelompok 8. Apakah penambahan asam sulfat lebih dari 10 tetes akan mempengaruhi fungsi asam sulfat sebagai katalisator? Menurut literatur yang saya baca itu Ida 2014 melakukan percobaan dengan variasi volume H2SO4 yang juga sebagai katalisator. Di situ digunakan uh, variasi variasi h 2 so 4 sebanyak 0,5 mili, 0,75 mili, dan 1 mili. Hasil yang diperoleh paling maksimal yaitu ada pada variasi waktu variasi 0,75 mili. Jadi sebanyak banyak volume katalis itu tidak selalu menghasilkan produk yang lebih banyak. Terus ya di situ mengapa pada saat penambahan asam sulfat itu digocok itu agar uh, mempercepat reaksi yang berlangsung, mempercepat Uh, sintesis asam salisilat dengan asam asetat anhidrida sehingga menghasilkan asam apa uh, aspirin seperti itu apa ada feedback dari Kansa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Uh, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Nurfadila dari kelompok 9. Kenapa pelarut rekristalisasi harus dalam kondisi panas terlebih dahulu? Apakah bisa jika pelarut ditambahkan dulu baru dipanaskan? Dan apa perbedaan hasil jika pelarut dalam kondisi dingin baru dipanaskan? Nah, jadi kan kristalisasi itu adalah jum, uh, prinsip kristalisasi adalah jumlah zat terlarut yang dapat dilarutkan oleh pelarut seiring dengan kenaikan suhu. Jadi kalau misalkan itu apa itu namanya pelarut yang digunakan itu tidak dipanaskan terlebih dahulu, itu eh, hasil dari kristalnya itu kurang maksimal karena kurang bisa terlarut sempurna di dalam air gitu. Jadi memang pelarut yang digunakan itu harus pelarut yang panas. Karena kalau misalkan kita eh, Misalkan kita menggunakan pelarut yang dalam suhu ruang dulu. Terus di situ, itu nanti uh, apa ya, kayak akan uh, itu loh. Susah. Susah untuk direkristalisasi. Jadi, makanya itu dipilih pelarut yang uh, panas terlebih dahulu. Untuk hasilnya itu, <tuh> untuk hasilnya, Jumlah kristalnya itu yang pelarut panas lebih maksimal dibanding lebih banyak dibanding dengan kristal yang dihasilkan dengan pelarut dingin. Atau tidak dipanaskan terlebih dahulu. Seperti itu, apa ada feedback dari Adel? Cukup, makasih Yona. Iya, sama-sama. di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alif Bahtiar. Pertanyaannya tadi kan dibilang kalau asam asetat glasial itu tidak bisa digunakan karena berair. Bukannya asam asetat glasial itu asam asetat yang tidak diencerkan. Lalu bedanya asam asetat anhidrat dan asam asetat tidak adalah jadi uh, kalau di percobaan ini, kan menggunakan asam asetat anhidrida karena dia memiliki kadar air yang sangat rendah. Kemudian, pada pembuatan aspirin tidak menggunakan asam lain, termasuk asam asetat glasial ini, karena asam asetat glasial itu masih mengandung air, sedangkan aspirin mudah terhidrolisis, kembali menjadi asam salisilat. Nah, kalau bedanya itu, sepertinya hanya beda pengucapan saja, ya, seperti itu. Alif, apa bisa dimengerti? Bagaimana Alif? Uh, Sebetulnya masih agak bingung ya, soalnya setahu saya itu asam asetat yang glasial itu asam asetat yang seperti biasa asam cuka cuman dia itu tidak apa tidak diencerkan atau tidak berair tapi untuk asetat asetat anhidrida itu ada dua uh, gugus asetil yang diikat di tengah-tengahnya sama Oh saya gitu mungkin dari bu ika atau as asisten mungkin bisa meluruskan agak bingung soalnya oh ya mungkin bisa diluruskan dari bu ika karena jawaban kita, sepertinya pemikiran kita berbeda. Ini, Mbak, uh, Anda tampilkan strukturnya supaya kita nggak ngambang, ya. Anda membicarakan tentang struktur yang mana. Jadi, kalau asetat glasial itu yang seperti apa? Asetat anhidrit itu seperti apa? Apakah sama keduanya? Mana ini strukturnya? Ini tadi siapa yang bertanya? Yang jawabnya siapa? Uh, saya, Bu Muhammad Alif. Bu uh -uh. Alif tadi kan menyebutkan strukturnya berbeda. Nah, apakah memang beda antara uh, pemikiran Anda dan Alif ini? Coba ditampilkan. Kan Ibu mesti bilang kalau menjawab coba powerpoint ditampilkan. Kalau nggak pakai PowerPoint ya uh, hasil browsingnya di internet tampilkan. Jadi layarnya ini biar nggak nggak kosong juga. Nanti kalau sudah direkam ini hitam ini. browsing di internet tak apa-apa langsung di share screen share screen langsung pakai screennya yang pakai screen aja nanti semua yang anda lakukan di laptop anda akan kelihatan jadi anda mau buka internet kemudian ganti ke word ganti ke ppt otomatis tidak usah klik share screen lagi Coba ditampilkan asetat hidrit yang seperti apa. Asam asetat yang seperti apa? Jangan sampai keliru, ya. Itu bahan dasar. Uh, ini Bu, setahu saya untuk asetat anhidrida uh, struktur molekulnya seperti ini Bu. Untuk asetat yang asam asetat biasa itu strukturnya CH3COH Bu. Seperti ini Bu. Ini untuk asetat asam asetat yang biasa yang glasial, cuman perbedaannya untuk yang glasial itu tidak diancarkan atau tidak ber berair. Untuk aset asetik asetat anhidrat itu anhidrida seperti ini. Alif juga nampilkan ini. Mana screennya? Ini nggak kelihatan deh, bu, nggak muncul bu. Ibu nggak kelihatan, masih oh, masih hitam ini. Mungkin jadinya saja bu jangan bu. Mm -mm. Kalau ibu paham maksud tanda. coba dengan temannya. Ini siapa tadi yang sudah browsing asetat glasial tadi? Ini nih layarnya siapa ini? Zona. Oh, Coba ya, asetat ya. nitrit. Nah, itu. Silakan. Gimana? Presenternya kalau nggak bisa membedakan aset asam asetat dan asetat anhidrit ya apa? Reaksinya gimana terus kalau sampai nggak paham bahannya? Mbak Irma mana Mbak Irma? Mbak Irma, Mbak Vicky, mbak mia coba adik-adiknya dibimbing Enggak, bu ini ada adik adiknya di dibimbing ini ada ada yang bertanya ini silakan dari kelompoknya dijelaskan dulu tadi temennya tanya apa Uh, mungkin saya coba bantu jawab ya. ya. Maaf, kalau misalkan itu kenapa digunakan asam asetat asidrida daripada digunakan asam asetat glasial? Uh, di sini dilihat dari strukturnya ya kalau misalkan asam asetat glasial itu kan pastinya seperti ini. Nah, pada saat dia nanti uh, di Maka, beraksi 100. dengan katalis asam sulfat, hmm. itu uh, okay. H dari asam sulfat itu akan menyerang dari O oh, yang di sini. Jadi nanti akan membentuk air. Nah, itu kenapa tidak tidak digunakan asam asetat glasial? Karena as, uh, untuk pembentukan aspirin sendiri itu uh, harus kan tidak ada Uh, air yang terbentuk di situ, yang untuk asam asetat asidida sendiri dari gugus yang seperti ini, itu kan tidak ada uh, apa itu namanya tidak ada gugus OH-nya dari uh, asam asetat asidida ini, jadi itu uh, apa itu namanya tidak tidak menghasilkan air gitu kan, yang di ujung ujung ini itu kan uh, apa itu namanya uh, CH ya CH gugus apa? atom CC gitu jadi uh, tidak ada gugus OH-nya sehingga tidak bisa menghasilkan apa saat di apa, bereaksi dengan asam sulfat itu nanti tidak tidak menghasilkan air seperti itu mungkin dari Bu Ika bisa meluruskan atau menambahkan Bu gimana uh... Alif, Anda setuju nggak? Atau punya pemikiran berbeda? Hanya karena alasan satunya bisa menghasilkan apa? Reaksi dengan air satunya enggak? Gimana? Uh, kalau masalah yang bisa tahu enggaknya itu sebenarnya saya di sendiri juga agak bingung bu, cuman kalau dari saya sendiri yang tadi masalah dengan strukturnya sendiri bu, karena setahu saya strukturnya itu sudah berbeda gitu bu. jelas strukturnya berbeda, mana sih reaksi anda? mekanisme reaksinya mana? coba ditampilkan, mbak Zona. Nah ini reaksinya itu, asam salisilatnya berfungsi sebagai apa itu? Asam salisilat berfungsi sebagai apa? Asam salisilat berfungsi sebagai nukleofil nukleofil. Ini reaksinya kan reaksi apa ini? Prinsip dasarnya. Reaksi asetilasi, Bu. Reaksi asetilasi termasuk jenis reaksi apa? Substitusi SN. Substitusi nukleofilik. Iya. Anda kan butuh nukleofil. Nukleofilnya berasal ya. dari asam salisilat. Asam salisilat. Ini siapa yang jawab ini? Zona ada. Bu. Zona, mbak zona. Nah di situ nukleofil akan menyerang siapa biasanya nukleofil? Uh, itu atom yang lebih positif. Elektrofil ya? Ya ya. Elektrofil. Elektrofilnya di di siapa? Di C pada uh, anhidrat. C pada anhidrat. Asetat anhidrat. Anhidrat ya? ya. Anhidrat ya. ya asetat. Ya. 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 Uh, ja Takutnya nanti anda e, berpikiran karena dia anhidrat tidak menyerap air gitu ya, kan anhidrat dan terhidrat. Ya. Takutnya anda me, 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 menerjemahkan seperti itu sehingga menganggap sama-sama asam asetat, gitu ya. Karena strukturnya berbeda. Nah ini nukleofilnya akan menyerang karbon karbonil. Nah karbon karbonil di situ sifat elektrofilisitasnya kan ditingkatkan dengan cara mereaksikan asam asetat anhidrid dulu dengan asam sulfat, ya dia diprotonasi O nya. Nah akan beda nggak kalau anda menggunakan asam asetat? Beda nggak kalau anda menggunakan asam asetat? Ini kelanjutan mekanisme reaksinya apa mbak? Kelanjutan mekanisme reaksinya yang bawah ini ada? Ada bu. Ada, bu. Ada bedanya apa kalau anda menggunakan asam asetat bukan anhidrida asetat ini? Ini kan biasanya selanjutnya dihasilkannya itu asam salisi, eh apa namanya aspirin dan asam asetat. Nah kalau berarti kalau pakai asam asetat berarti eh, cuman berarti tidak menghasilkan asam asetat cuman asam asetil salisilat nah, ini ini reaksinya ya kalau anda lihat dari karbonil asetat anhidrid itu reaksinya kan adisi nukleofilik jadi dia ya. sebelumnya coba saya lihat sebelumnya di sini ada pemutusan ikatan rangkap karbonil kan karbonil pada asetat anhidrid yang tanda panah uh -huh. itu anda kelihatan enggak ini uh, kursor ibu iya bu nah ini uh, di sini kan ada adisi karena disebabkan oleh suatu nukleofil masuk. Ingat reaksi untuk senyawa karbonil. Kalau ada nukleofilik menyerang karbon karbonil, maka terjadi adisi nukleofilik. Ini kan putus akhirnya ikatan rangkapnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, adisi nukleofilik. Nah, reaksi kelanjutan dari adisi nukleofiliknya ini apa? Coba slide selanjutnya. Nah, di sini terjadi apa? Mana ada tanda panah atau apa? Ini di sini, ini hanya kemana? Tiba-tiba hilang ya. Kalau mekanisme reaksi ya harus ditunjukkan ya. Nah, ini intinya di sini, kemudian ada pelepasan gugus, harus ada gugus pergi yang lepas ya, kan? Setelah adisi nukleofilik, kemudian Anda eh, ini membentuk kembali ikatan rangkap di sini. Ada senyawa berikatan rangkap, terjadi eliminasi lagi. Makanya reaksi seperti ini disebut dengan reaksi substitu substitusi nukleofilik karena merupakan penjumlahan tadi, reaksi adisi nukleofilik dan eliminasinya. Jadi seperti hanya mensubstitusi saja, mensubstitusi hidrogennya dari asam salisilat tadi. Padahal intinya ada reaksi adisi nukleofilik, ada reaksi eliminasi. Nah ini mengembalikan posisi karbonil. Kalau Anda menggunakan asam asetat, berarti CH3COOH, Anda akan mengharapkan OH itu sebagai gugus pergi, sulit sekali. Makanya Anda menggunakan asetat anhidrid sebagai elektrofilnya. Dan ini mekanisme reaksinya membentuk ester kan? Jadi bukan membentuk asetil. Jadi memang memasukkan gugus asetil, gugus asetilnya ini dimasukkan ke dalam asam salisilat, tapi hasil akhirnya adalah suatu ester. Anda jadi membutuhkan suatu sumber asetil. Asetil ini bisa diperoleh dari asetat aminidrit. Kalau dari asam asetat sulit OH-nya kan RCOH, ch 3 coH OH-nya itu bukan gugus pergi yang baik. Nanti akan sulit Anda. Lebih mudah menggunakan um, asetat anhidrid di sini. Jelas beda strukturnya, asam asetat dengan asetat anhidrid. Kalau Anda cuma patokannya dengan air, satunya terhidrat, satunya enggak. Ya repot nanti dianggap sama. Ya, gitu mungkin ya, Alif. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ini Mbak asistennya kemana? Ada, Bu. Ada, ayo ditambahkan, Mbak. Silakan, Mbak, dipandu adiknya. Dari kelompok yang sudah presentasi, apakah yang lain dari audiens masih ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk, untuk yang sedang presentasi, The happy, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-temannya? Sepertinya semua pertanyaan tadi sudah dijawab. Apa mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain untuk pertanyaannya? Dari adik-adik yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Mumpung masih ada waktunya, masih ada nilai yang nilai diskusi yang kosong karena masih belum ada, ada yang belum tanya, mungkin mau tanya. Ini dari tadi uh, yang nanya itu atas nama personal ya, nggak ada atas nama kelompok. Uh, tadi personal semua Mbak, cuma mencantumkan uh, kelompok berapa gitu aja. Oh iya, mungkin uh, kalau uh, biar diantisipasi semuanya biar nilai jadi nggak ada nilai yang kosong. Mungkin sebelum presentasi bisa didiskusikan bareng-bareng. Uh, untuk membuat pertanyaan dari uh, kelompok juga dan jadi bisa mengatasnamakan kelompok setidaknya dari sembilan kelompok itu uh, bertanya uh, untuk perwakilan kelompok jadi gak ada yang nilai yang kosong gitu di uh, kami sebagai asisten. Bagaimana? Ika, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nah, kalau sudah nggak ada, tapi kayaknya eh, anda punya ini apa perjanjian kemarin kesepakatan bersama bahwasanya ada ini pertanyaan untuk kelompok diutamakan. Bukannya begitu? Kok kok bisa nggak ada orang? Iya itu Bu, makanya tadi saya tanya uh, kok nggak ada yang dari dari ini dari kolom chat ini uh, semuanya mengatasnamakan personal, jadi masih ada nilai yang kosong gitu Bu uh, untuk beberapa anak yang belum tanya. Jadi mungkin bisa bisa diantisipasi seperti perjanjian kemarin, tapi sepertinya adik-adiknya belum mungkin belum berdiskusi uh, dengan sesama kelompoknya. Terus saya juga tahu dari salah satu anak SSOP katanya uh, dari SSOP ini nggak punya grup kelompok gitu ya. Mungkin kalian bisa bikin uh, di, jadi kalian bisa berdiskusi di situ. Kalau misalnya kalian nggak punya grup uh, antar kelompok gitu, gimana kalian berdiskusinya? Alhamdulillah untuk kelompok 1 dan 2 sudah membuat, Mbak. Oh iya iya. Untuk kelompok 3 dan 4 juga sudah, Mbak. Untuk kelompok yang lain di Untuk kelompok 5 dan 6 juga sudah buat, Mbak. Oh iya. 9 sama 10 juga sudah, Mbak. 7 8? Kelompok 7 sudah, Mbak. Kelompok 8 bagaimana? Kelompok 8 yes. sudah, Mbak. Iya. Yeah untuk uh, angkatan nggak 2017 ada ya. Mbak? Nggak ada Mbak. Enggak ada enggak ada diskusi. Dibikin room aja tapi enggak ada nggak ada diskusi berarti. Oh iya. Yeah. Untuk ribu uh, angkatan 2017 yang ada di SSOp juga sudah dimasukkan, Dek. Ya, yeah, Mbak, udah ada kemudian ya, salah satu ada di kelompok 6, Mbak. Iya. Yeah. Ya, yeah, dan Mbak Cindy ada di kelompok uh, tujuh, 7. Yeah, ya, sudah dimasukkan. Sudah ya. Oh ya. Terus kan waktu awal-awal itu memang enggak uh, ada apa? Ada yang bilang saya, "Lho saya enggak punya grup kelompok gitu." Lah, terus saya mikirnya gimana cara kalian berkoordinasi apalagi kan ini juga mempersiapkan pertanyaan buat diskusinya. Mungkin uh, didiskusikan ya, De, Jadi uh, emang kalian dibentuk kelompok tuh untuk berdiskusi gitu. Saling saling sharing lah. Terus nah, kalau misalnya... saya izin bertanya Mbak Irma. Oh ya dek Itu seminggu satu kelompok kan ada tiga orang, nah semuanya itu sudah. bertanya, Mbak. Apakah itu wajib juga mengusulkan pertanyaan untuk perwakilan kelompok atas nama kelompok maksudnya? Uh, intinya lebih baik sih ada uh, uh, ada pertanyaan dari uh, perwakilan kelompok. Uh, jadi maksudnya menama, mengatasnamakan kelompok sekarang kan uh, yang presentasi uh, ini kelompoknya happy terus uh, ada nanti yang yang bertanya dari kelompok 5 misalnya meskipun semuanya sudah menyiapkan pertanyaan masing-masing kalau memang bisa uh, bisa punya apa ngasih pertanyaan atas nama kelompok kan nilainya jadi semakin bagus kan nggak cuma ngasih tak satu pertanyaan saja kalau misalnya Kasihan yang ini, sih, Dek, yang nggak bertanya sama sekali. Jadi, kami juga bingung ngasih nilainya. Soalnya, asisten bilangnya kebanyakan gitu juga, sih, bingung ngasih nilainya. Jadi, lebih baik uh, setiap mau diskusi dipersiapkan aja, deh. Meskipun kalian udah punya uh, pertanyaan pribadi, uh, gak apa-apa, tapi uh, didiskusikan untuk pertanyaan uh, perwakilan kelompok. Jadi, nanti di kolom chatnya disebutkan sebagai perwakilan kelompok berapa kayak gitu jadi itu nanti nilainya untuk untuk satu kelompok gitu baik mbak mungkin ada yang lain mau yang mau ditanyakan lagi didiskusikan untuk rolling ini apa asisten sudah tahu semua kan ya Dik ya Iya mbak sudah. Sudah mbak. sudah mbak. Sudah mbak. Soalnya ada anak SSOA tanya ke saya. Katanya nggak tahu rolling assistant. Takutnya kalian juga nggak tahu. Mungkin ada yang lain? Mbak mau tanya. Ini kan ya. untuk minggu depan itu kan cuti bersama dan hari Jumat kan juga termasuk libur cuti itu untuk praktikum sendiri ini diliburkan atau tetap ada agenda ya Mbak. Oh, Bu Ika bagaimana Bu Ika? Ini kan liburnya yang Maulid Nabi ya? Bu. Maulid Nabi tapi tanggal merahnya cuma tanggal 29. Infonya di mana yang cuti bersama? Ibu belum Ibu belum dapat ini edaran cuti bersama kalau memang cuti bersama. Tapi di kalender ini nggak merah. Yang merah hanya hari Kamis. Jadi seharusnya Jumat bisa lah. Bagian kita kan nggak nggak ke kampus gitu ya. Hanya online. Saya kira masuk saja ya. Apa Anda ada rencana bepergian lama karena maulid atau gimana? Tidak bu, cuma mau itu pastikan saja. Ada info cuti bersama di mana? Uh, kemarin kata Pak Anto itu bu, apa namanya sudah ada edaran kalau hari mulai hari Rabu itu sudah cuti bersama gitu bu. Oh ya, mulai Rabu? Kuliah berarti nggak ya, ada ya. ini, mulai Rabu. Bu. Oh iya bu, Terus juga untuk yang waktu itu jadwal sempro juga kan semuanya ditunda yang dari hari Rabu sampai seterusnya. Jadi di diganti di minggu depannya Bu. Oh, oke okay. nanti saya cek dulu ya di uh, grup dosen. Nanti kalau memang diliburkan ya udah kita ganti minggu depannya lagi nggak apa-apa, enggak -apa, masalah. Kalau enggak ya tetap, tetap. Ya, saya ngikut dari jurusan saja. Nanti saya infokan ya, Mbak ya. Makasih. Baik, mungkin ada yang lain mau bertanya? Atau uh, ada saran mungkin dari kalian atau ada kesusahan yang lain? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Uh, apakah bisa dicukupkan saja, gitu ya? Baik, silakan diakhiri, Mbak, ditutup sekalian. Baik, uh, terima kasih untuk kelompok yang telah presentasi dan uh, audiens yang telah bertanya uh, dari asisten. Uh, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan kami uh, harap minggu depan, kalau memang masih ada praktikum lagi, masih kalian bisa lebih aktif terus juga jangan lupa diskusi bersama teman kelompoknya untuk mempersiapkan pertanyaannya baik terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh